Saudara Partai Bulan Bintang meminta selebritas Aldi Taher segera menentukan sikap terkait dengan namanya yang terdaftar sebagai bakal caleg di dua partai politik berbeda. PBB menegaskan Aldi harus mengundurkan diri dari Perindo jika ingin tetap menjadi bacaleg Partai Bulan Bintang. PBB menyebut hingga kini Aldi Taher masih menjadi salah satu pengurus pusat PBB sebagai ketua bidang seni budaya dan ekonomi kreatif. PBB mengungkapkan hingga saat ini saudara Aldi Taher belum memberi surat pengunduran diri dari PBB. Ya, terkait persoalan Aldi Taher yang sekarang diinformasikan menjadi caleg dari Partai Perindo, itu saya sebagai sekjen sudah dapat informasi. Tetapi sampai hari ini Aldi Taher belum mengirimkan surat pengunduran diri kepada DPP, PBB, karena beliau masih terdaftar sebagai salah satu ketua bidang di Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang sebagai bidang seni dan budaya serta ekonomi kreatif. Nah, saya berharap Aldi Taher segera mengambil sikap untuk mengajukan surat pengunduran diri.